Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Vios Channel di sini. Ya teman-teman, untuk hari ini tanggal 20 Januari 2021 saya berada di Pasar Hewan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dan seperti ini keadaannya teman-teman ya. Ini sudah cukup siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Jadi ada yang sudah dibawa pulang untuk domba-dombanya. Dan untuk session kali ini saya mau tanya-tanya tentang harga domba babon anakan ya, atau indukan ada jembenya. Nah ini ya, ini adalah domba punya Mas Rasif. Ini sudah laktasi berapa kali? Baru sekali ini? Baru sekali. Masih muda berarti ini Mas? Oh iya, baru pel 2 ya. Baru pel 2. Ini masih muda teman-teman. Baru punya jempe ini aja. Jempenya berapa bulan ini Mas? Ini sekitar 2. 2 bulan? 2 bulanan ini jempenya betina teman-teman. Ya. Satu paket harganya berapa Mas? Ini minta 4.250 teman-teman ya. Ini. Ya, harganya 4.250.000. Ini termasuk salah satu domba yang dalam kategori bagus ini teman-teman. Indukan satu dan jempenya satu. Ini jempenya umur berapa tadi? 2 bulanan. Betina. Prosesi wedok. 2 bulanan betina. Ini untuk jempenya aja. Sudah ditawar 15.5 belum dapat. Belum dapat teman-teman. Inilah untuk jempenya betina aja. Harganya ini ditawar 1.550 belum dapat. Karena ini termasuk jempe superan nih ya. Dan pada umumnya itu kalau segini ini untuk umur 5 bulan. Kalau jempe yang biasa, dan itu juga jantan. Yang harganya jantan pada umumnya ini yang tadi saya buat video itu 1.300. 1.250.000 sampai 1.300.000. Tapi yang ini 1.550 belum dapat. Ini anaknya Jagir apa bukan Mas? Bukan. Oh. Saya kira anaknya Jagir ini teman-teman, tapi kok bagus gitu. Oke, harganya 4.250.000. Baru proses tawar-menawar ya. Langsung lanjut lagi teman-teman, kita cari-cari lagi untuk yang domba babon anakan. Lagi punya Mas Rasif, sekarang kita cari lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini ada babon anakan ya teman-teman ya. Babonnya satu, ini anaknya satu-satu. Ini punya jenengan Pak? Untuk satu paket itu harga berapa Pak? 2 paket toh? 2 paket ya. Jadi harga 3 juta Pak? 3 juta. Seperti yang, oh iya. Ini harganya 3 juta. Ini kayaknya mau ditawar sama Mas Dar itu teman-teman. Perlu ditawar Mas Dar ini Mas ya? Iya. Nawar berapa Mas Dar ini? 2,5. Belum dapat ya? Belum. Belum dapat karena ini cukup murah juga teman-teman. 1.500-an. Ya, 1.500. Jadi 3 juta itu dapat 2 paket teman-teman ya. Ini jempenya jantan apa betina Pak? Jempenya jantan apa betina? Betina. Betina semua Pak? Semua. Betina semua. Ini teman-teman umur berapa hari ini Pak? Ini jempenya berapa ya? Satu minggu. Satu mingguan. Satu bulan. Yang ini jempenya umur 1 bulanan. Dan yang itu baru 1 minggu teman-teman. Jadi itu harganya 1.500 dan yang ini juga 1.500.
Ya baru ditawar sama Mas Jan, 2,5 belum dapat ya. Yuk kita cari yang lain lagi teman-teman. Matur nuwun Pak. Ya lanjut lagi teman-teman ya, ini ada lagi untuk babon anaannya. Ini sudah melahirkan berapa kali ini Pak? 2 kali Pak. 2 kali, masing-masing 2 kali? Iya. Baru koil berapa? Ini masih apitnya masih. Oh iya masih ya. 2 kali ini. Baru 2 kali ini teman-teman ya, untuk proses laktasinya. Ini satu ekor berarti ya, anak-anaknya? Enggak, ini induan lain Pak. Oh induan lain, berarti ini yang 2, oh gitu. Cuman ini teman-teman ya, 1 induan dan 2 cempe ini. Dan cempenya ini jantan-jantan semua Pak G? Jantan semua, biar kelihatan cantik Pak. Oh. Jantan-jantan semua ini. Nah, ini jantan. Umurnya berapa bulan ini untuk cempenya Pak? 3 bulanan Pak. 3 bulan? 3 bulan. Dan jantan semua. Laktasi baru 2 kali. Ini gede teman-teman. Ya, ditawarkan berapa ini, Pak? Tadi ditawar 6,4. 6,4 belum dapat. Mintanya berapa, Pak? 7.000. 7.000. Mintanya 7 juta, teman-teman. Ini berarti untuk cempenya berapaan ini kira-kira harganya? Kalau model pertanian gini enggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa, harus paketan gini. Oh, satu paket 7.000 gitu. Nek dipetil-petil ya enggak nyampe toh. Oh, gitu. Satu paket ini dijual dengan harga 7 juta, teman-teman. 6,5 lepas. 6,5 harga net ya. Ya, untuk 6,5 itu harga netnya, teman-teman ya. Ini dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Jupri. Ada nomor teleponnya, Pak? Ada, Pak. Oh iya. Minta nomor teleponnya Pak Jupri. 082 223 293 151. Ya itu tadi nomor teleponnya Pak Jupri teman-teman, yang beliau membawa ini satu paketan supuran ini teman-teman ya, karena ini jantan semua untuk cempenya ini. Di rumah juga banyak Pak. Oh iya, ada berapa ekor di rumah Pak yang ada paketan? 15-an peranak ya. 15 peranak, oh masuk sekali ini teman-teman ya. Barangkali teman-teman minat ya, yang semuanya rata-rata supuran gih. Iya. Ya rata-rata supuran. Di rumah Pak Jupri banyak, jadi ini salah satu contohnya untuk dombanya Pak Jupri. Nanti bisa hubungi nomornya beliau yang ada di distribusi, andaikan teman-teman minat. Rumahnya mana ini Pak? Barang, Jumo. Barang, oh Jumo. Iya, ada 15 peranakan di rumah. Oh banyak juga nih Pak. Nanti kan biasanya teman-teman sering butuh juga ini Pak. Oh, iya. Kalau misalkan tinggal telepon aja ya. Iya. Nomornya WA juga Pak ya? WA juga itu. Ya, nanti gampang ya teman-teman ya. Masing-masing peranaannya ini bagus-bagus semua. Ini supran-supran katanya beliau. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Ini yang dijual di pasar ini harga 7 juta. Ditawarkan dengan harga 7 juta. Cukup mantap juga ini teman-teman. Tadi bawa berapa ekor nih Pak? Tadi ada beberapa peranakan sekitar puluhan ekor. 10 ekor. Tinggal satu peranak ini. Iya. Oh, yang berarti lain kan speknya berdaging. Oh gitu. Di atas daging. Oh, speknya berdaging. Kalau yang ini pertanian. Pertanian ya. Jadi bagusan ini ya, nah, untuk breeding ya. Iya, untuk breeding yang tadi untuk potong. Untuk potong, iya. Ini untuk breeding bagus sekali teman-teman ya, tinggal nerusin aja. Ini untuk pejantannya juga bagus saya lihat ini. Oke. Babonan bercempe 2 yang masing-masing jantan semua. Umurnya berapa tadi cempenya Pak? Sekitar 3 bulanan ya. Sekitar 3 bulanan. Ini sudah gede tapi teman-teman ya, jantan semua.
harga 7 juta. Jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri yang mana yang bagus, yang mana yang enggak ya. Sudah kelihatan sekali di kamera. Oke. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Ya itu tadi teman-teman untuk liputan saya di domba babonan bercempe ya. Ataupun harga paketan anak dan indukan. Untuk penjualan hari ini di Pasar Hewan Ngajerjo tanggal 20 Januari 2021. Barangkali teman-teman minat nanti hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.